Ya, saya pikir kepengurusan saat ini mempertunjukkan bahwa mereka tidak taat pada aturan gitu loh. Jadi aturannya tidak dijalankan dengan benar. Semua direktif regulasi kan ada, tapi bagaimana aturan itu dijalankan dengan semestinya itu yang kurang rapi gitu loh. Dan menurut saya sih memang secara sepak bola harus ada pertanggungjawaban, bukan sekedar pantau. Hukum positif silakan berjalan dengan areanya, tapi hukum sepak bola juga harus berjalan, harus ada yang bertanggung jawab. Karena secara filosofi PSSI dalam hal ini kan gagal melaksanakan pertandingan sepak bola dengan aman. Fakta di lapangannya kan menimbulkan korban jiwa yang amat sangat banyak. Betul.